saya akan menyampaikan bahwa mukmin yang muttaqin itu undang saya. Nah, oleh karena itu saya berbahagia bisa mukmin yang pertama dermawan atau dia adil, kedua dengan ibu. Sekarang ini ibu kembali ya, giliran ibu. Warga KKS kita biasanya bersilaturahmi, memperhat apa tali persaudaraan, dan yang lebih penting adalah saling memaafkan. Ini di antara warga kan ada yang di dalam apa dalam perjalanan hidupnya ada yang apa apakah itu melalui dengan perbuatan atau misalnya dengan kata-kata atau misalnya dengan ini kan mungkin ada yang menyakitkan di antara warga lah. Masa saat inilah kita untuk saling memaafkan kepada Tuhan. Oke. Thank you.